Hai semuanya apa kabar? Welcome back to my channel ya. Uh, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jadi Aquarius ya, uh, Sun, Moon dan Rising untuk periode dari tanggal 22 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Reading kali ini sifatnya umum ya guys. Jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing, oke? Okay? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 2 koin, terus 4 pedang, Ace of Swords, The Hermit, Queen of Cups, 10 koin, Page of Cups, The Hierophant dan temanya adalah King of Cups, oke. Okay. Terus uh, kartu yang berada di paling bawah adalah kartu 10 pedang, oke. Okay. Uh, kartu 10 pedang biasanya melambangkan sebuah akhir dari sebuah masalah. Jadi artinya mayoritas dari kalian uh, tentu saja dalam minggu ini mungkin lagi fokus banget fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, menuju kondisi yang lebih baik lagi. Dikarenakan mungkin akhir-akhir ini beberapa dari kamu telah mengalami sebuah kondisi sulit ya, misalnya mungkin uh, kondisi sulit dalam pekerjaan, masalah sulit dalam keuangan dan sebagainya ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini sehingga dengan kartu 10 pedang ini kalian lagi fokus banget untuk bergerak maju ke depan, fokus untuk menyelesaikan uh, masalah sulit tersebut menuju kondisi yang lebih baik lagi. Soalnya di bawahnya ada kartu 5 koin juga. Jadi uh, beberapa dari kamu mungkin akhir-akhir uh, ini telah mengalami sebuah rasa kekurangan. Uh, rasa kekurangan tersebut bisa terjadi uh, belakangan ini ya bisa juga dalam minggu ini misalnya uh, mungkin di sini kalian juga masih masih mengalami rasa kekurangan untuk minggu ini. Uh, seperti uh, kurang diperhatikan oleh seseorang merasa dicuekin, ya, bagian lain mungkin lagi kesulitan keuangan, mungkin uh, situasi keuangan juga lagi uh, menipis, lagi memburuk, ya, uh, untuk minggu ini. Jadi perlu untuk lebih berpikiran positif ya, lebih sabar uh, dan dengan kartu 10 pedang uh, 10 tadi mungkin dalam minggu ini kalian fokus banget pikirannya untuk menyelesaikan rasa kekurangan tersebut nantinya dalam minggu ini, ya. Terus uh, di bawahnya ada kartu the tower. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir uh, ini mungkin telah mendapatkan sebuah uh, perubahan, mengalami sebuah perubahan yang, yang datang secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya. Misalnya mungkin telah mengalami perubahan dalam hubungan asmara, perubahan dalam pekerjaan, dan sebagainya, ya. Dan perubahan tersebut telah membuat kamu serba ragu-ragu banget dengan kartu Page of Swords uh, ini, ya. Dengan kartu Page of Swords mungkin akhir-akhir ini uh, perasaan kamu juga cenderung ragu-ragu, ragu-ragu banget ketika ingin bergerak, uh, bergerak maju ke depan, ragu-ragu ketika ingin mengambil keputusan. Mungkin uh, dikarenakan ada sebuah perubahan penting yang telah terjadi ya akhir-akhir ini. Jadi perlu untuk lebih uh, berpikiran positif ya dan, dan dengan kartu 10 pedang uh, jangan lupa dalam minggu ini kalian perlu untuk lebih fokus dengan masa depan ya fokus untuk menyelesaikan masalah sulit tersebut menuju kondisi yang lebih baik lagi ya. Terus uh, tema kalian untuk minggu ini adalah kartu King of Cups. Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer ya. Terus sebagian lain, uh, ini energi kamu sendiri. Jadi artinya, mayoritas dari kalian, dalam minggu ini mungkin akan berusaha untuk selalu tenang di hadapan orang lain. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat tenang perasaannya. Uh, jadi dalam minggu ini kalian akan cenderung tenang banget dalam menghadapi masalah apapun. Tenang banget dalam uh, berbicara dengan orang lain, dalam menghadapi orang lain ya. Walaupun memang uh, kondisi perasaan kamu lagi bergejolak banget. Uh, mungkin dikarenakan ada sebuah faktor ketidakpastian yang telah terjadi akhir-akhir ini ya misalnya mungkin uh, mengalami masalah dalam keuangan pekerjaan dan sebagainya tentu saja dengan uh, tentu saja dengan kartu king of cups ini kalian cenderung tidak ingin cerita Mencerita, tidak cenderung tidak ingin menceritakan masalah yang sedang kamu alami kepada orang lain dan kamu cenderung menyimpannya secara ketat dalam hati dengan kartu ini sebagai tema utama ya jadi, uh, terus bagi, jadi bagi kamu yang sedang men, uh, mengalami sebuah masalah sulit ya di sini kalian perlu untuk lebih terbuka dengan dengan orang lain soalnya dalam minggu ini kalian cenderung tertutup banget Ya, di sini kalian cenderung tertutup banget, lagi menutup diri, tidak ingin cerita masalah yang kamu alami kepada orang-orang yang paling dekat dengan kamu seperti keluarga, teman, pasangan dan sebagainya, ya. Terus bagian lain dengan kartu King of Cups sebagai tema utama, jangan lupa untuk selalu mendengarkan intuisi terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting. Soalnya dengan kartu 10 pedang di sini kalian lagi fokus banget pikirannya untuk menyelesaikan ataupun mengurangi ya menyelesaikan sebuah masalah sulit yang telah terjadi akhir-akhir ini ya di sini kalian perlu untuk lebih tenang di hadapan orang lain lebih tenang dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam minggu ini ya terus uh, di sini kita mulai dengan kartu 2 koin dan kartu 4 pedang dengan kartu dua koin, mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi ingin mem, uh, mengambil sebuah keputusan penting dengan cara mempertimbangkan banyak hal. Jadi, ada sebuah bahan pertimbangan yang akan kalian lakukan sebelum mencapai sebuah keputusan. Ya, di sini kalian akan sibuk banget sepertinya sibuk banget dalam mempertimbangkan banyak hal misalnya mungkin lagi ingin mengambil keputusan dalam hubungan asmara keputusan dalam pekerjaan keputusan dalam uh, dalam keuangan dan sebagainya akan tetapi dengan kartu empat pedang di sebelahnya perlu untuk meluangkan waktu sendirian untuk berpikir ulang intinya jangan terburu-buru jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan dalam begini perlu untuk meluangkan waktu sendirian ya uh, gunakan waktu untuk memikirkan kembali Kira-kira apa saja yang harus diambil? Keputusan apa yang harus diperbuat? Ya, tindakan apa yang harus dilakukan dalam minggu ini? Jadi, intinya jangan terburu-buru dengan kartu empat pedang ini. Gunakan waktu sendirian untuk melakukan analisa ulang sebelum mencapai sebuah keputusan penting. Dan dengan kartu King of Cups sebagai tema utama, jangan lupa untuk mendengarkan intuisi terlebih dahulu sebelum mencapai sebuah keputusan. Ya, dalam minggu ini, oke, okay? terus di bawahnya ada kartu King of Cups dan kartu sepuluh koin kartu 10 koin biasanya melambangkan keluarga dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini lagi fokus banget pikirannya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi dalam keluarga dan keuangan kamu dengan kartu 10 pedang dan 10 koin ini ya. Akan tetapi dengan kartu Queen of Cups di sebelahnya, mungkin beberapa dari kamu cukup emosional untuk minggu ini. Perasaannya cukup emosional dan sensitif banget, terutama ketika ingin berbicara menghadapi anggota keluarga di rumah dengan kartu 4 ko 10 koin ini. Ya, jadi perlu untuk lebih terbuka, lebih berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya dalam minggu ini kalian cenderung emosional banget ketika berbicara, menyampaikan pendapat kepada orang yang paling dekat dengan, dengan kamu seperti keluarga, ya dalam minggu ini Terus bagian lain mungkin lagi emosional banget ketika ingin uh, menghadapi masalah dalam keuangan dengan kartu 10 koin uh, 10 ini, ya. Jadi perlu untuk lebih uh, semangat dan jangan putus asa, ya. Terus uh, di sebelah sini ada kartu Ace of Swords dan dan kartu The Hermit. Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan Judea, Virgo ya dengan kartu The Hermit ini. Terus bagian lain dengan kartu Ace of Swords kemungkinan ada sebuah kejelasan baru yang akan kamu dapatkan. Fakta dan kebenaran akan terungkap, di sini kamu akan bisa melihat semuanya dengan lebih jelas, lebih jernih kembali. Uh, dikarenakan ada sebuah kejelasan misalnya mungkin akan mendapatkan kejelasan dari teman kejelasan dari pasangan ya uh, bagian lain mungkin kejelasan tersebut berhubungan dengan situasi pekerjaan dan sebagainya jadi intinya ada sebuah kejelasan baru yang akan muncul dan jangan lupa dengan kartu The Hermit di sebelahnya gunakan intuisi ketika ingin mengambil keputusan ya jangan lupa untuk melakukan analisa ulang terlebih dahulu jangan terburu-buru intinya hampir sama dengan kartu empat pedang tadi ya di sini kalian perlu untuk lebih sabar lebih pelan ya gunakan intuisi jangan lupa untuk meluangkan waktu sendirian sebelum mencapai sebuah keputusan soalnya memang ada sebuah kejelasan baru akan, yang akan kamu peroleh dengan kartu Ace of Swords ini ya dan dengan kartu King of Cups sebagai tema utama di sini kalian mungkin akan berusaha untuk selalu tenang di hadapan orang lain tenang dalam menghadapi kejelasan tersebut nantinya untuk minggu ini ya terus uh, di sebelah sini ada kartu Page of Cups dan kartu The Hierophant. Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan Juliet Taurus, ya, dengan kartu The Hierophant. Ini terus, selain itu, kartu The Hierophant melambangkan sebuah organisasi yang cukup besar, seperti perusahaan. Jadi, uh, mayoritas dari kalian dalam minggu ini akan mendengarkan sebuah informasi kabar berita yang baru dengan kartu Page of Cups di sebelahnya, informasi baru terutama yang berhubungan dengan situasi pekerjaan. Jadi, bagi kamu yang sedang menantikan sebuah kejelasan penting mengenai pekerjaan, ya, akhir-akhir ini kejelasan tersebut akan kamu dapatkan dalam minggu ini. Ya, soalnya di sini ada kartu Ace of Swords dan kartu The Hierophant dan juga kartu Page of Cups ya, sebuah kabar berita yang berhubungan dengan situasi pekerjaan dan perusahaan. Oke. Okay? Terus bagian lain dengan kartu The Hierophant mungkin beberapa dari kamu akan mendengarkan sebuah komitmen dari seseorang. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah komitmen ya, misalnya mungkin akan mendengarkan sebuah komitmen dari uh, seorang teman, komitmen dari pasangan dan sebagainya ya. Komitmen tersebut akan membuat kamu lebih uh, lebih bersemangat untuk melangkah maju ke depan, bersemangat untuk mengambil keputusan penting. Ya, jangan lupa dengan kartu King Cup sebagai tema utama, gunakan intuisi ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, ketika ingin uh, mencapai sebuah keputusan penting. Misalnya, ketika kalian ingin pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru, memulai usaha yang baru, ya, memperbaiki hubungan dengan seseorang gunakan feeling kalian, gunakan intuisi terlebih dahulu ya. Dan dengan kartu dua koin mungkin ada sebuah bahan pertimbangan yang akan kalian lakukan ya di sini kan akan sibuk banget mempertimbangkan banyak hal sebelum mencapai sebuah keputusan. Gunakan intuisi dengan kartu Queen of Cups ya. Mungkin beberapa dari kamu akan membuat keputusan terutama yang berhubungan dengan situasi keluarga dan keuangan dengan kartu 10 koin ini ya. Ada sebuah kejelasan baru yang akan muncul Ya di sini kalian akan mendengarkan sebuah kabar berita baru terutama yang berhubungan dengan situasi pekerjaan dan komitmen seseorang nantinya dalam uh, minggu ini ya Jadi perlu untuk selalu semangat ya Jangan putus asa uh, tetap uh, bersemangat dan berpikir yang positif ya dalam minggu ini Oke okay? uh, Oke okay, segitu aja ya Terima kasih sudah menonton video ini uh, Jika kalian suka dengan video ini silakan subscribe, like, share, komentar ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih.